orang tuanya sekarang ya. Luar biasa, nyapu pun pakai tas ya. Biasalah Mak Mun beli tas terus tak terpakai. Jadi Mak Mun bawa ya nyapu, ada gak dipakai-pakai? Ah, senang hati Mak Mun. Senanglah. Alhamdulillah Mak Mun ya. Oke, kerja lo Mak Mun ya. Pergi saya nih kerja sini. Minjam mobil merah tuh ya. Nak mana mobil merah? Tak bisa sayang. Nanti sore Mak Mun nak konvoy ini sama geng Mak Mun. Pakai mobil merahnya, kau pakai yang biru. Ambil. Ah, sakit oh tubuh ini nih, dan ya. Ayu pun masih sombong. Wah, ini apalah kesudahan hidup kau nih. Gini terus pandang nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik, tidak ada kerja lain. Apa gini nak dibuat, Mak? Bukan ada kerja. Alah, semua orang tu tidak ada kerja awalnya. Tapi kok orang tu mau berusaha, dapat kerja, dapat. Ini memang dasar kau pemalas menjadi manusia. Apa nak kerjakan, Mak? Mak tengoklah, umur dah tua. Muka tua. Ijazah cuma SMA. Perusahaan mana yang mau nerima? Belunggu, Li. Belunggu. Kalau kau mau tu cari kerja tu, belunggu di luar sana tu. Asal kau mau, ya. Ikuncinya kau mau. Ini kau pemalas. Bokok kuat. Kau tengok Sukep tu, Li. Kau tengok dia tu. Nyaman dah hidup masa sekarang. Dulu meringkas kau tengok tak? Macam mana tak kehidupan dia dulu? Mon kau tengok. Kau emas, kalung, harta benda. Belunggu, bermobil apa. Awalnya ngeles ya, Li? Mana kami cocok kerja-kerja macam itu, Mak? Kau nak kerja apa, ya? Aku nak nanya kau nak kerja apa, ya, kau? Ya, kerja yang agak-agak bagus sikit lah yang kena-kena sikit. Apa pengalaman kau? Apa ijazah kau? Kau nak ijazah ke tak? Ha? Ada SMA? Lali, eh. Eh, risaulah aku ni nak ngurus hidup kau terus ni. Kuat pajok, pokok kuat, kopi kuat. Tapi tidak mau kerja, Lali. Nak macam bukan mana? Bukan tak mau kerja, Mak. Mak tengok dah perhati kan, Mak. Muka kita ni sudah tua, Mak. Ha. Ish, geram pun abang kau ni. Kau nak ambos tak, Li? Kau nak ambos lah, kau cari kerja, Li. Kau nak ambos tak, Li? Sakit kau ni, aku buatkan ni. Ambos, Li. Cari kerja. Apa pun kau dapat, kau kerjakan lah situ. Ambos, Li. Kau nak cari kerja lah. Hei, Mak ni pun. Macam nak dikabarkan orang tua. Eh. Apalah Mak ni? Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak mengomel. Tak kerja pun kita diomel. Hidup orang yang diperhatikan. Hidup kita tak diperhatikannya. Ihh, geram hati aku. Apa tu? Temen nong ya tu? Ngasalkan duit tak tu? Majulah kau dan terus maju. Borneo Group untuk masa depan. Satukan arah bersama. Ayo kita melangkah. Cari siapa? Cari pujaan hati. Oh, siapa? Maksudnya cari teman saya, namanya Sukep. Oh, Pak Sukep. Iya, teman. Dekat sekali. Mau saya anterin? Boleh. Boleh. Pegang-pegang, tas tangannya kotor. Ada apa? Kau ingat-ingat dulu, Emon, ya? Sukep tu nyales, kata kau, eh. Kenapa bisa gini, kau, Emon, hidup kau ni berubah benar? Dulu gampang-gampang gak kau ragi, ya, sama anak aku, ya? Kau hina-hina. Kok Tuhan nak bolak-balikkan posisi tu begini, jaknya? Tengok diri kau sekarang ragi, sedih aku. Aku nak ngenang-ngenangan kau ni, Emon. Pakalah, pakalah, kata kau, ya. Aku tidak mau bersayang dengan orang ni. Udah sampai. Lihat namanya Sukep, Brands Manager.
Ya, ini ruangannya. Aku tinggal, Mas masuk, oke? Okay? Siap, Mas. Sip. Ah, kok gak baik nanti ya? Kok memang deal tembus? Ha, aku kasih kok komisi 10%, oke? Okay? Ali, siapa lo ya? Aku ada kawan. Aku buat kau sini, mati aku. Alah, ini pakai jalan pendek pula masuk kantor aku, mati aku. Pakai apa kau sini? Kenapa kau bisa sini? Ini kantor orang ada. Kenapa kau pakai jalan pendek? Alah, mantap lah kau KBS sekarang. Berjaya dah kau. Eh, kau ada jalan-jalan sikit. Bagi-bagilah kawan ni. Pengen gak aku ni nak merasakan hidup nyaman? Oh, iya mang. Mantap mang kantor aku ni. Ini nama kami kerja tim. Aku nak seorang liye. Ha, kau nak kerja ke apa? Mau lah. Mau? Mau. Aku kenalkan nama bos aku ya. Ayo. Aku ada atasan. Tunggu. Halo. Halo, saya masih suat. Siap. Okey, siap pak. Beliau bilang suruh keuangannya. Ya. Sudah, Be. Terima kasih. Ayo. Pak Bos, ya. Kenalkan, ini kawan saya dari kampung. Oh, dari kampung. Ali. Ini Lali, bos aku yang punya PT Borneo Group ni. Oh, Borneo Group. Ini perusahaan apa sih, Pak? Perusahaan kita bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Cuman untuk divisinya, kita ada 5 divisi. Oh. Nah, yang pertama itu kesehatan, herbal. Terus kita ada juga kosmetik, properti, digital advertising, dan juga investment. Banyak yuk. Besar. Takkan tak banyak, takkan tak besar. Ini nih tersebar di seluruh Indonesia. Berapa nuk pak? Jumlah pak? Kita ada 30 cabang seluruh Indonesia. Ribuan karyawan ni. Pak, pengen gak saya ni sukses macam si Suket ni? Tak kepengen gak bapak nak masukkan saya di kantor PT ini? Boleh. Tapi besok datang dengan berpakaian yang rapi. Makasih banyak pak ya. Oke. Okay. Paling oli, ini bos ngomong langsung. Ini peluang kau. Kep. Oi, Kep. Kenapa jadi gini? Banyak omong kau ni. Kau. Kau kan minta kerja sama aku. Nah, inilah kerja. Kau. Kerja apa ini ni? Ini bukan kerja. Ini ngejob. Ngejob pun kerja kat nama. Oh, dah lah, sama yang umur lah kau ni. Anak sama mak tak pernah suka kau ni. Ha-ha. Yang penting kan dibayar. Yeay! Okey, demikian tadi telah kita dengarkan sebuah lagu dengan judul Panjang Umur. Umur panjang, maksudnya ulang tahun. Yang ke... Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini kawan saya dari kampung. Maklum MC magang, beliau dulu ni atlet panjat pinang. Kami dari Borneo Group mengucapkan selamat